الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي سلطان على وادي البرهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلن بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق وفي قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه التائب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الحاضرون حضرة الكرام para guru, para ustaz, para orang tua, para tokoh, para saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Haji Jafar, Bapak Haji Wahab, Bapak Kadima, Bapak Rudi, bapak-bapak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim serta cinta saya sebagai sesama makhluk Allah, sesama saudara muslim. Yang terpenting sering saya sebutkan, saya selalu dan senantiasa berdoa semoga kita senantiasa dalam taufik, dalam hidayah, dalam inayah, dalam bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala hingga kita selamat dunia sampai akhirat kelak. Amin. Amin. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah kembali. Kita doakan buat orang-orang tua kita, wabil khusus buat sahibul bait yang telah disebutkan tadi termasuk Bapak Hasanuddin bin Abdul Karim. Kita doakan orang-orang tua kita semua yang hadir di sini, yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ayah kita, baik ibu kita, baik bapak kita, mama kita, papa kita, kakek nenek kita, semuanya kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah turunkan cahaya ke dalam kuburnya dengan cahaya yang penuh dengan kebahagiaan, cahaya yang penuh dengan kenikmatan, dengan cahaya yang penuh maufirah, ampunan atas segala dosa-dosa dan kehilafan-kehilafannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca Fatihah dengan niat semoga Allah karuniakan kepada kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniakan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang bersih, yang thayyib, hingga bisa pergi ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijauhkan kita daripada bala, daripada musibah, daripada hal-hal yang menyakiti. Dijauhkan kita daripada hal-hal yang menyakiti. Dan kalaupun kita diambil, tentunya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bishril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya ya kalau kita dikasih seseorang sesuatu yang manfaat, yang berguna dan menguntungkan buat kita, tentunya kita mengucapkan terima kasih. Betul apa enggak? Betul. Ya, itu kepada manusia.
Lalu bagaimana ketika Allah menurunkan nikmat-nikmatnya buat kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana keadaan kita ketika Allah menurunkan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, tidak terhingga, tidak terhitung kepada kita? Ya, sepantasnya lah, sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan buat kita. Syukur adalah bentuk ibadah. Syukur adalah salah satu bentuk ibadah. Sering tuh disebutin dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita disuruh banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukur adalah merupakan salah satu ibadah dan tanda ketaatan kita. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nih, kadang kita gak sadar atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, nikmat dikaruniakan kita harta benda, nikmat anak yang soleh dan soleha, nikmat tetangga, tetangga yang baik, nikmat kelakuan kita yang mesti baik kepada setiap orang di sekitar kita. Ya, bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita yang tepat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Udah pada tahu belum? Tentu udah pada tahu ya. Kita simak lagi, kita bahas lagi. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang pertama adalah dengan hati. Ya, syukuri nikmat tersebut dengan hati. Ya, kita menganggap sepenuhnya bahwa nikmat-nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala apa yang ada, nikmat yang kita peroleh, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu cara kita bersyukur, yaitu dengan hati, bahwa nikmat itu sepenuhnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan lisan kita. Ketika kita memperoleh kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajiblah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, tadi dengan hati, kemudian dengan lisan. Selanjutnya cara bersyukur kita yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddinnya yang selanjutnya, yang ketiga, adalah dengan tindakan. Ya, dengan tindakan. Bagaimana kita sudah dikaruniakan umur panjang, sehat walafiat, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Ya, yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Yang belum suka taklim, hadir majelis taklim, paksain.
karena kita telah mendapatkan nikmat kesehatan panjang umur. Gunakan waktu tersebut, gunakan kesehatan tersebut, gunakan panjang umur tersebut untuk hadir majlis taklim, untuk belajar Al-Quran. Kembali saya bilang, jangan masjid dicuekin, ya. Jangan cuekin masjid. Sedih aneh dengarnya. Jangan masjid, ayo bangun, cakep. Sumbang sana, sumbang sini, berdirilah masjid yang bagus. Tapi tidak pernah hadir dalam sholat fardunya. Kata masjid nih, Anda pernah bocoran. Yarin dia kagak datang. Terus juga dia datang. Pada saat kapan? Pada saat meninggal. Akhirnya datang juga ke masjid. Ya Allah. Kemudian syukur kita tadi, yaitu dengan tindakan. Ada lagi satu lagi nih yang saya mau sampaikan. Syukur kita dengan tindakan. Berkurban. Ya. Berkurban. Momen berkurban itu setahun sekali. Kita enggak tahu tahun depan kita masih hidup apa enggak. Ya. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ya, sungguh telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat atas nama Tuhanmu, kemudian berkorbanlah. Berkorbanlah. Ya, malu nih kalau yang merokok enggak berkorban. Ya. Padahal kalau rokoknya tuh dikumpulin bisa bisa dapat sapi. Ya. Iya, makanya malu ngerokok tapi enggak korban. Yang Anda mesti tegesin lagi nih. Yang Anda mau tegesin lagi. Jadi panitia tapi tidak berkurban. Masyaallah, jangan sampai ya. Iya, jadi panitia tapi dia tidak berkurban. Dia motongin orang aja itu korban dia orang. Bersihin ya, kalau bisa berkorban. Sunnah muakkadah, mendekati daripada yang wajib. Ya, insyaallah kita dikasih rezeki sama Allah yang banyak hingga kita bisa berkurban tahun ini. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur kita, caranya yaitu memelihara daripada kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Caranya apa? Contoh, kita dikasih sehat badan nih. Ya, kita dikasih sehat badan nih. Jangan badan ini dikasih masukan sesuatu yang haram. Ya. Badan yang nikmat ini, badan yang sehat ini jangan sampai dimasukin sesuatu yang haram. Itu maksudnya, memelihara daripada kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu tadi ya. Badan yang Allah karuniakan kepada kita sehat, bugar, seger. Tapi caranya kita asupin dengan sesuatu, baik makanan ruh maupun makanan jasmani dengan yang baik-baik. Ya. Itu cara kita memaintenance daripada kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini manfaat, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'afi alamahu, ikafir madinah. Ya Rabbana alaka alhamdu kama yang bagi di jalali wajikal karim wa li'adhim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa damal al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukru ala al-afiyah wa al-gina'in nasi wa rahman rahimin.